Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara memutihkan badan dan membuat kulit yang kumal menjadi cerah alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah milk cleanser dari pipa dengan yang bengkuang ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa menggunakan milk cleanser dengan produk atau merek apa saja, itu tergantung ya teman-teman, tidak harus dengan merek pipa. Kemudian susu. Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan susu bubuk Denkol, namun pastikan Denkol yang putih ya, bukan rasa yang coklat. Nah setelah itu teman-teman, untuk langkah-langkahnya, tambahkan 2 sendok makan dari milk cleanser, kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Denkol. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke seluruh badan ataupun yang menghitam ya, kulit yang menghitam dengan bahan dengan waktu kurang lebih 20 menit, lalu diamkan dengan selama 20 menit lalu bilas dengan air bersih. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami iritasi di kulit, gatal-gatal atau kemerahan, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya ataupun dokter terkait, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, aplikasikan misalkan ke tangan, nah diamkan kurang lebih 20 menit. Jika teman-teman merasakan khasiatnya, teman-teman bisa menggunakan racikan ini setiap malam atau minimal 3 kali dalam seminggu. Nah itulah tips cara memutihkan kulit dan badan dengan bahan alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.